Saya akan sedikit menjelaskan tentang peralatan tegangan tinggi yang biasa kita jumpai dalam sistem tenaga listrik. Peralatan ini biasa kita lihat sebagai pengamanan dari suatu sistem tenaga listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Waalaikumsalam. Irfan, NRP 22 13 100 022. Di sini saya akan menjelaskan salah satu peralatan tegangan tinggi yang biasa digunakan, yaitu adalah isolator. Jenis isolator yang lagi digunakan ini adalah, kalau saya tidak salah, jenis FASAC atau pin type. Jadi fungsi dari isolator itu sendiri adalah untuk mengisolasi antara dua konduktor atau antara konduktor dengan tanah agar tidak terjadi hubung singkat. Inti dari fungsi isolator tersebut adalah untuk pengamanan dari peralatan tegangan tinggi yang digunakan agar tidak rusak lah, intinya seperti itu.